santai. Oke, saya sudah ada di Pantai Pasir Putih Manokwari ini. Waduh, ini pantainya hari ini kayaknya lagi bersahabat sama saya ini. Teduh, cantik sekali pantainya. Jangan lupa kalau kalian ke Manokwari atau warga Manokwari sendiri, ini pantai ini dijaga, dirawat dan kunjungi. Kita eksplor hari ini di Pantai Manokwari ya. Ikuti saya, video saya sampai selesai. Santai di pantai, santai. Ku tetap santai, nikmati hidup. Tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Bisa dilihat ya, di belakang ini banyak sekali yang berenang-berenang. Karena memang sudah teduh, pantainya cantik sekali. Di sini. Mantap. Ah, ini di belakang ini lagi ada nelayan lagi jaring ikan ya. Kayaknya ini lagi musim ikan ya. Jadi dekat sekali dia jaringnya dari Pantai Manokwari. Lalala, cuek-cuek aja lah. Oh shalalala, happy, happy-happy aja lah. Bernyanyi shalalala, cuek-cuek aja lah. Ini lagu santai, bukan aku lebay. Happy-happy di pantai, kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu-kamu seupai. Kalau ada yang marah, I'm sorry, say goodbye. Kumpul barang teman, cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, kontrol is number one. Ada adik-adik yang lagi main bola ini. Ini main bola, main pasir-pasir begini. Bernyanyi shalalala, cuek-cuek aja lah. Oh shalalala, happy, happy-happy aja lah. Menyanyi shalalala, cuek-cuek aja lah. Oh shalalala, santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai. Mantep ya, jadi pantai Pasir Putih ini di Manokwari ini menjadi pantai favorit lah di sini. Banyak sekali para pengunjungnya, baik dari Manokwari maupun dari luar Manokwari, datang ke sini. Adek, dadah gitu. Dadah gitu. Ya. Saka. Nanti ada apa aja di Pantai Pasir Putih? Nanti ada sesuatu yang unik juga di sini. Jadi dari karang-karang itu keluar air tawar ya.
sudah sampai Pantai Salobarnya ya. Yang saya tadi bilang ada air-air keluar dari karang-karang. Kita lihat masuk. Nah, ini Pantai Salobar sudah sampai ya. Kalau jalan kaki tadi dari Pantai Pasir Putih nggak terlalu jauh. Dekat aja, tidak ada 1 kilo. Oh, nggak kelihatan ya? Kalau HP saya anti air. Ini Pantai Salobarnya, tapi nggak kelihatan air-airnya ya. Biasanya ini kelihatan air-airnya di sini. Ini saya basah-basah ini, masuk ke dalam. Aduh, dompet. Apa kolor? Mana? Ada kelihatan? Semakin tambah dalam masalah. Waduh, terlalu dalam ya. Oh, ini air-airnya ya. Ah, ini air-airnya, guys. Sudah dapat, perlu perjuangan juga. Karena mungkin agak pasang ya. Aku takut kamera saja. Tidak, sampai sini. Tidak. Nyir kali. Nah, ini air-airnya nih. Kan pada netes tuh. Ini air, mata air tawar ya. Mata air tawar Pantai Salobar. Ada kepiting. Enggak takut nih gamir tadi. Sudah, kok kesana aja. Kembali. Nah, ini cantik sekali. Jadi ini mata air tawar. Nah, ini langsung ke Samudra Pasifik. Ini saya ngevlog sama dua orang ini ya. Satu Adi sama Aslan. Ini tetangga saya di Manokwari. Mantap ya. Ini pusat mata airnya. Pokoknya kalau di Papua mah nggak ada yang nggak indah ini, semuanya indah. Ade, dua-dua sama-sama loncat ya. Sama-sama. Yo, satu, dua, tiga. Jadi pokoknya kalian-kalian yang mau di apa, wisata ke Manokwari, ini tempat wisata wajib, Pantai Pasir Putih ya. Ini bulan-bulan ini lagi keren-kerennya ini pantainya. Tidak ada angin, landai,
sampah-sampah juga tidak ada, masih asri, masih bening lah. Mantap sekali. Mau mandi apa, mau snorkeling juga ada di dekat-dekat pantai sini. Karang-karangnya masih bagus-bagus. Mantap. Pantai Pasir Putih Manokwari. Jadi kalau ke sini ini saya pasti beli rujak ya. Tapi kali ini saya dibungkus aja lah karena udah sore. Nah ini yang terkenal rujak Pasir Putih. Coba mbak. Nah ini isinya ada nanas, bengkoang, ada pepaya, ya campur lah buah-buahan yang segar-segar. Bumbunya digabung aja. Pokoknya kalau ke Pantai Pasir Putih, nah ini menu wajibnya, rujak Pantai Pasir Putih Manokwari. Nah ini rujaknya udah selesai ya. Nah, harganya 15.000 satu porsi, begini besar porsinya, lumayan bisa makan rame-rame. Oke, liputan saya di Pantai Pasir Putih Manokwari sampai sini. Pokoknya terusin ikutin vlog saya. Saya jalan-jalan kemana aja di Manokwari. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian suka video saya. Terima kasih, dadah.